Rasa cucu. Luang ketika ini untuk Sarawak United. Sandro Da Silva. Ujiakba sudah naik ke atas pula untuk Ujiakba. Satu tindakan yang cukup baik dari Zarif Irfan. Menghalang gerakan yang cuba disempurnakan oleh Ujiakba. Regulon dan Kenia Tio. Dia menanti dari Azam Aziz. Ini baik. Sedikit saja tinggi melewati palang gol Sarawak. Cubaan pertama dari Sri Pahang. Ya, terlalu agak jauh tetapi dapat kontak yang baik. Ke tepat pun saya rasa terlalu dekat dengan penjaga gol. Tapi saya rasa Azam mahu mencari keyakinan tersebut. Ini jaringan cuba dilakukan dengan 6 pemain Sri Pahang menanti. Tandukan dilakukan. Sedikit saja tersasar dari Kenny Atiu. Ini peluang yang cukup baik bagi Sri Pahang memecah kebuntuan di separuh masa yang pertama. Namun tandukan dari Kenny Atiu. Baik kawalan dari Kenny Atiu mencari ruang ketika ini. Hidalgo datang membantu. Cuba masukkan dalam kawasan penalti. Dan ke tengah. Peluang dan hampir-hampir saja peluang kemasan diperoleh oleh Bakyudin. Namun sepakannya tersasar di sebelah kiri gawang gol Sarawak. Jadi Nur Azam. Rakan baik ketika ini peluang untuk Sri Pahang. Dan sedikit tersasar sekali lagi. Satu peluang yang cukup baik dari Bakyudin. Sudah dua kali dia hampir-hampir untuk menjelmakan jaringan. Ujiakba. Dari Sandro tolakan ketika ini Tommy Mawat. Dan jaringan dari Tommy Mawat. Satu sepakan yang cukup baik dari Tommy Mawat. Untuk meledak pada malam ini. Memecah kebuntuan. Sarawak United akhirnya di hadapan pada mana ke-61. Tommy Mawat Bada, pemain berusia 25 tahun. Dia melakukan satu assist di Penang malam ini di Shah Alam. Dia menghasilkan satu jaringan untuk Sarawak United mendahului 1-0 separuh masa kedua. Dan ini sudah bisa panjang meramaikan aksi di Stadium UiTM Shah Alam. Sarawak United memastikan mereka mengguli dua perlawanan awal dalam Piala Malaysia Kumpulan A ini apabila berjaya menewaskan Sri Pahang dengan 1-0. Jadi satu kedudukan yang cukup baik.